Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mohon doanya. Ini mau ngantar Mas Farid kembali ke Pondok Al-Lukmaniyah Jogja. Semoga diridhai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan datang hanyalah sekali, manfaatkan, jangan sampai kita rugi. Kesempatan waktu itu dekatkan diri, tutikir memuji pada Sang Ilahi Rabbi. Kesempatan perbaiki dalam mengaji, agar Allah beri kemuliaan nanti. Kesempatan tingkatkan akhlakul karimah, supaya punya jiwa yang istimewa. Di malam yang sunyi seperti ini, berzikir bisa menenangkan hati. Selalu bersyukur di dalam hati, kebahagiaan terasa sekali. Kaya raya cukup dirasa di hati, tawakal di dalam hidup ini. Bernafas dan ibadah rahmat Ilahi, pertolongan Allah yang mahal sekali. Kesempatan meningkatkan ekonominya, agar bisa lebih manfaat hidupnya. Kesempatan meningkatkan derajatnya, supaya bisa meluaskan perjuangannya. Kesempatan tingkatkan kualitas kinerjanya, agar bisa ahli zakat dan sodakohnya. Kesempatan menguatkan riyadhonya, agar dicintai oleh Sang Penciptanya. Meningkatkan cara berfikirnya, bisa cemerlang ide-idenya. Rutin sholat sunnah sebelum subuhnya, lebih baik dari dunia serta isinya. Istiqomah zikir setelah subuhnya, bisa sambung dengan sholat duhanya. Kesempatan menata zikir malamnya,
agar lebih dekat dengan Allah yang Esa. Di malam yang sunyi seperti ini, berzikir bisa menenangkan hati, selalu bersyukur di dalam hati, kebahagiaan terasa sekali. Kaya raya cukup dirasa di hati, tawakal di dalam hidup ini, bernafas dan ibadah rahmat ilahi, pertolongan Allah yang mahal sekali.